Hai semuanya, untuk video jumpa lagi di video Arika. Untuk video kali ini saya nak buat bingkai pisang. Okey, pisang dah cukup masak. Dah kita taruh manis. Kita buka. Okey, pisangnya dah cukup matang. Pakai banyak. Okey, pisang ni dah cukup masak. Memang dah manis betul. Okey, kita masukkan 4 biji telur. Okay, kita masuk ke santan. Saya pakai santan 200 ml. Okay, masukkan santan. Masukkan susu tepung. Dan 5 sendok besar gula, sudu besar. Okey, masukkan perisa vanila untuk membunga. Tak payah pakai tepung. Hancurkan pisang, tapi jangan hancur betul-betul. Okey, dah macam ni pun sudah ya. Jangan hancur betul. Setakat macam ni saja. Okey, kita bagikan ke 4 bahagian. Okay, kita menggunakan warna pink, warna merah jambu. Nah,
cantik. Okey, ini kita gunakan color kelapa pandan. Okay, di kita pandang. Okay, yang ini kita pakai kuning telur. Warna cantik. Okey, ini terus kekal kali ni. Okey, empat warna. Okey, kita masukkan dalam loyang. Dalam loyang ni kita ada simpan sedikit minyak. Okey, minta kita masukkan separuh, tak apa, setengah. Warna pink. Okey, separuh warna kuning. Separuh hijau. Okay, yang separuh ni juga yang kekal warna asli tadi. Okay, masukkan kembali warna pink. Warna kuning. Warna hijau. Dan warna asli. Oke, dikukus. Oke, kita kukus selama 15 menit atau 30 menit. Oke, kita kukus dulu. Oke, inilah hasilnya, dah masak. Bingkai pizza. Okay, cantik. Bingkai pisang.